Oke, assalamualaikum dan selamat pagi. Seperti yang cikgu-cikgu tengok preview yang saya tunjukkan awal pagi awal tadi tu, ini sekarang saya bina satu lagi sistem. Apa ni, aplikasi yang menggunakan Meets Apps Inventor, sistem ganjaran hadir PTPR. Ini yang saya terfikirlah, cikgu-cikgu nanti boleh tukarlah nama aplikasi cikgu sendiri ya. Tapi yang saya terfikir ni sistem ganjaran hadir PTPR. Jadi ini adalah bagi menggalakkan murid supaya mereka mengikuti sesi PTPR yang kita laksanakan. Jadi sekurang-kurangnya diorang ada satu yang diorang boleh memotivasikan diorang. Okay. Cikgu-cikgu macam saya ajar subjek maths lah. Jadi saya untuk belajar maths, jadi saya akan minta lah kepada ketua panitia untuk minta sedikit buah tangan. Ataupun cikgu sendirilah belikan barang untuk 3 orang yang teratas, 3 orang yang terbaik. Okey. Tanpa membuang masa lagi, kita teruskan sistem ganjaran hadir. Pertama sekali kita kena bina satu Google Form. Okey, dalam item Google Form tu cuma 3 perkara yang ringkas. Pertama tarikh, 2 perkara ringkas ya. Tarikh dan nama murid, itu sahaja. Okey, lepas tu kita akan buat setelah kita murid tu mengisi, kita ada respon kan, di dalam tu ada Google Sheet. Bila kita buat satu Google Sheet, di dalam Google Sheet respon tu nanti kita akan buat satu sheet yang baru di bawah dalam workbook yang respon satu ni tadi. Kita akan buat satu lagi yang ada menggunakan function count if untuk mengira jumlah keseluruhan dorang. Contohnya dorang sudah belajar PTPR selama 2 minggu, jadi 2 minggu itulah kita kira. Okey. Contohnya macam saya kelas matematik tu dalam seminggu 3 kali contoh 3 kali. Jadi bila dorang hadir kelas saya akan dorang akan dapat 3 markah lah. Okey, untuk nama Ali ni. Okey, yang ketiga kita wujudkan satu lagi workbook Google Sheet di dalam satu folder yang sama. Kita yang untuk buat satu function import range, kita panggil lah import range. Kita panggil kita import data yang daripada respon satu ni tadi sebiji lah, sama menggunakan function import range. Jadi selepas itu di dalam import range tu nanti, dalam workbook import range tu nanti, kita akan buat satu lagi sheet di bawah. Okey, yang untuk membina satu auto sort, maksudnya kita buat sorting automatic. Jadi sekali ya cikgu setup, lepas tu cikgu sudah senang lah. Murid akan dapat APK file, diorang akan tekan macam yang saya tunjukkan tadi. Kemas kini diorang akan tahu di mana kedudukan mereka. Okey. Lepas tu di dalam auto sort tu nanti kita akan guna satu Google script di dalam Google ni. Okey, yang menggunakan function auto sort. Ini adalah function di dalam sheet 1 tu nanti. Ini saya akan tunjuklah nanti. Lepas tu yang kedua, seterusnya kita akan buat trigger di dalam di dalam Google script tu. Kita akan buat satu trigger yang akan secara automatic dia akan update. Tidak perlulah cikgu tekan mau refresh, tidak perlu. Jadi dia sudah trigger. Kita sudah buat trigger yang setiap minit kita setkan. Okey. Lepas itu ini langkah terakhir, kita buatlah, kita binalah aplikasi itu. Okey, saya ada buat satu sharing. Boleh tekan link sharing ni. Nanti cikgu-cikgu boleh download AIA file lah. AIA file. Senang je. Yang itu ini adalah paparan dia. Ini adalah paparan muka depan. Cikgu klik je ikon tu. Ikon sistem ganjaran, pop dia akan bawa ke sini. Lepas tu murid-murid tu akan klik, dia akan keluar nama. Contoh macam sinilah, yang terkini adalah Aminah. Okey. Markah ni akan sentiasa berubah-ubah siapa yang hadir. Contohnya macam Ali kan, dia hari ini dia hadir, besok pun dia hadir. Aminah tu tidak hadir. Jadi Ali ni 3 kali berturut-turut dia hadir, dia dapat 15 markah. Jadi namanya akan automatik naik ke atas berdasarkan daripada auto sort yang kita buat tadi. Okey. Alright. Dan senang je dalam AIA file yang sebelum-sebelum kebanyakan aplikasi yang saya bina, kita kena tukar dia punya apa ni spreadsheet lah kan, apa ni ID lah. Yang ini pun sama juga, cuma dia tukar tak perlu tukar di dalam blog, kita cuma tukar di dalam designing
designer di dalam Meet Apps Inventor. Nanti saya tunjuk. Oke. Jadi apa yang perlu ditukar, kita akan buat sharing, tekan share macam biasa, kita open share untuk view, dia akan keluar macam nih. Tapi kita akan ubah edit yang USB sharing ini kepada bentuk ini, export format CSV. Oke, paham ya? Alright. Jadi kita akan teruskan, saya akan buat dari mula. Oke, kita apa yang pertama tadi kita cadangkan, kita akan buka satu Google Drive. Ini di bawah Google Drive Cegu sendiri. Sekejap ya. Oke. Oke, Cegu bukalah satu folder baru. Nah, ini dari sini new folder. Oke, kita namakan sistem ganjaran murid. Sistem ganjaran hadir ya. Murid. Oke. Alright, ini siapa? Oke. Jadi di dalam ni nanti di dalam sini cikgu akan bina satu kita panggil Google Form. Tekan kanan mouse, klik kanan, kita buat Google Form. Kita buat satu blank form. Ini designing ni cikgu-cikgu, saya tak concentrate dengan design lah. Cikgu-cikgu design sendiri Google Form tu bentuk macam mana. Okay, di sini adalah borang kehadiran murid. Saya namakan lah. Cikgu mau bagi nama apa pun terpulang, tapi saya panggil ni borang kehadiran murid lah. Jadi yang pertama sekali kita buat tadi borang kehadiran murid. Jadi pertama sekali yang kita buat adalah nama murid. Okay, nama kita kena kontrol. Jangan bagi dorang short answer. Sebab nanti, sebab itu akan menyebabkan duplicate data. Sebab ada yang kadang-kadang dia tulis macam contoh saya lah. Hari ini saya tulis Airul, besok saya tulis Airul Azmi, besok lagi saya tulis Airul Azmi bin Abdul Ghani. Jadi atas nama seorang dia ada 3 data. Itu yang kita nak mau. Jadi kita akan kontrol data. Macam mana cara kontrol data? Saya sudah ajar macam mana buat menu drop down . Sepeda cantik lah macam sini, sama ada cikgu-cikgu type ataupun cikgu-cikgu boleh copy paste senarai nama, copy paste yang ada di dalam senarai nama, contohnya dalam Google Sheet ataupun Excel, copy paste. Lepas tu sini tekan, klik kanan paste, dia akan keluar semua nama tu susun. Kayak macam ini saya buat saya type dululah, saya malas lah, sebab saya nak pakai 3 orang je, Muhammad Naziran Syahmi . Yang di sini Muhammad Nazhan Syukri. Okay. Kita bagi full lah. Lin. Okay. Ini Ruqayyat. Okay. Lepas itu kita minta diorang cuma tarikh. Walaupun kita ada timestamp, tapi kita mau minta tarikh juga. Okay. That. Alright. Settle. Di sini balik tarikh yang di atas. Kita tengok dulu sebelah. Saya buat . Kehadiran, tarikh dan nama. Okay, jadi kita akan buat di sini. Okay, tarikh dan nama. Okay, di sini borang kehadiran murid. Alright, settle, siap. Jadi ini ada settle lah. Kita send. Kita akan shorten URL. Jadi ini adalah link yang cikgu bagi kepada murid cikgu. Setiap hari dorang akan isi link yang sama sampailah PTPR ni habis. Okay. Kena link yang sama. Okay. Jadi bila kita buka link tu di sini, muridnya akan isi kehadiran dia lah. Okay. Contohnya kehadiran dia bermula daripada 5 hari bulan. Okay. Nama yang hadir Aerol Azmi. Okay. Pertama 5 hari bulan. Okay. Yang kedua yang hadir tu 5 hari bulan tu cuma si Aerol dan Naziran sahaja. Contoh . Okay. Lepas tu kita nak yang hari kedua 5, kita isi, dia isi lagi lah. Contoh hari Selasa tu Khairul Azmi ni masih hadir. Khairul Azmi saja yang hadir. Kita nak nampakkan lagi kan. Ni 6 hari bulan kita buat Nazhan saja yang hadir, submit. Okay. Alright, kita nak buat lagi sekali. Satulah at least, satu last lagi. Okay, so, ni 7 supaya nampak data ni kan. Khairul Azmi ni masih hadir. Okay,
submit ada yang berespon pada 7 hari bulan Muhammad Naziran yang hadir. Okay, submit. Okay, kita sudah siap. Jadi kita ada apa nih, sudah respon, nampak. Jadi respon nih kita akan buat sini. Create spreadsheet, kita create di sini. Okay. Alright, nampak ya? Okay, timestamp kita nama, kita mau cuma nama nih saja. Nama, tarikh. Okay. Jap. Alright. Jadi apa yang perlu dibuat? Siapa? Nanti mau sini. Oke. Sini. Oke, ini. Daripada sini kehadiran itu tadi kita sudah buat nih kan. Oke, okay, nih. Ini adalah yang asal. Ini yang contoh saya lah nih yang saya buat tadi pagi ya. Oke, okay, kita ada satu dipanggil count if. Oke, okay, count if di sini. Oke, okay, jadi apa yang perlu kita buat? Kita akan tengok sini ya. Ini, okay. Kita akan buat satu lagi sheet, sheet baru sini. Ini dipanggil count if. Cikgu-cikgu nak bagi nama apa-apa pun boleh, tapi saya supaya saya ingatkan count if. Oke. Okay. Right di sini. Jadi untuk dapatkan count if tu, untuk dapat di sini sekejap ya. Kita akan copy ya nama dan markah, kita copy di sini ataupun lagi senang beginilah kita buat macam ni. Sekejap ah. Nah, yang di sini ya. Okay, sini kita tanda tambah. Form respon kita akan ambil nama. Okey, nama. Alright. Lepas tu kita akan copy saja. Kita keluar semua. Okey, nampak ah. Cikgu kena copy lah sampai ke bawah. Sebab nanti murid tu akan panjang kan kehadiran dorang. Kalau murid cikgu 30 orang, kalau sehari itu 30 orang, bayangkanlah kalau sampai 2 minggu kena kali 2 minggu. Jadi ini sudah maksudnya kita sudah tarik dia punya ni, dia punya apa ni data. Jadi sekarang di sini kita akan buat satu count if apa ni di sini ya. Kita tengok. Okay, di sini markah, lepas tu kita ada markah. Ada markah. Okey, markah ataupun ganjaran lah kan, tapi saya bagi di sini markah supaya saya senang. Okey. Di sini kita akan buat count if. Count if di sini kita akan highlight sampailah ke bawah, habiskanlah semua terus sampai 1000. Okey. Yang ini kita akan tekan F4. Kita mau lock dia. Okey, tekan F4. Okay, kita lock. Lepas tu kita akan sini. Lepas tu kriteria dia kita akan ambil nama saya lah di sini, Khairul Azmi. Ini kena type lah cikgu-cikgu, ada 30 nama lah, tapi at least kita buat sekali je susah. Lepas tu senang sudah. Okey. Lepas tu enter. Alright, dia sudah detect nama saya sebanyak 3 kali. Okey, nampak kah? Jadi saya akan copy di sini. Orang kedua saya akan panggil copy yang ini. Muhammad Naziran Syahmi Allah. Yang di sini saya tukar. Okey. Sini saya tukar Muhammad Naziran Syahmi. Okey. Okey. Muhammad Naziran Syahmi sebanyak 2 kali. Okey. Eh salah ni, di sini nak boleh buat macam ni. Salah. Sorry. Kita count if bukan data dari sini. Kita count if data daripada sini sebenarnya. Sorry. Okey, yang di sini adalah nama yang kekal. Macam ni kan. Muhammad Naziran ini kita copy. Kita paste di sini, paste special, paste value only. Okay, ini kita pada mana? Okay, yang ini pun kita copy supaya kita mau dapat dia paste. Cikgu kena salin lah senarai nama tu. Cikgu copy paste lah daripada mana-mana kan? Okay, yang ini dia bukan bukan daripada respon sini tadi ya. Jadi ini senang. Ini nama sini markah. Okay. Jadi di sini kita sudah kena tukar nih. Silap. Saya silap. Okay. Kita kena ambil daripada sini. Count if sini kita pergi form respon 1, kita akan ambil daripada sini sampai ke bawah. Sampailah. Ini saya tambah lagi lah 1000 supaya dia banyak sikit. Okey. Okey, jadi yang itu kita tekan F4,
mula, okey. Lepas tu kriteria tu type nama tu kena ada tanda ni, Khairul Khairul Azmi bin bin Abdul Ghani, eh. Okay, contoh. Okey. Dia detect 3 kali. Kalau anda percaya, kita cuba lagi. Kita cuba. Saya akan isi kehadiran saya sekali lagi. 7, kita panggil 8, eh. Saya akan bagi nama saya Khairul. Dari kalau tadi 3 kan, kita submit, dia akan berubah menjadi 4. Nampakkah? Dia akan berubah menjadi 4. Jadi yang ini kita akan drag mengikut nama sinilah. Kalau sini Muhammad Naziran Syahmi, sini Naziran Syahmi lah. Okey, contoh. Di sini. Di sini kita akan ambil Muhammad Naziran Syahmi daripada sini. Alright. Okey, Naziran Syahmi. Yang di sini kita akan buat kita copy ni. Kenapa? Kena sama, cikgu. Kalau dah sama nanti dia nak detect tu. Macam sini nama Muhammad tu ada D kan, Muhammad di sini pun ada ni dari asalnya sini kan. Kenapalah MUHD, kita ambil yang itulah. Yang penting nama dia sama macam ni, MUHD ni saya lupa D kan, tapi kenapa sini dah boleh ada D lah. Kita sama kan, kita kena nama sama sini supaya dia detect. Alright, tu yang saya cakap tadi, jangan cikgu-cikgu suruh murid tu isi sendiri. Kalau dia isi sendiri macam ni lah terjadi, kadang-kadang lupa di kan, macam ni dah boleh, sebab kita sudah di, kita sudah set di sini. Okey, sekarang kita mau ni nama ni kita copy, lepas kita masuk sini. Okey, settle. Alright. Okey, dia detect. Okey, sekarang dia detect Khairul Azmi ni telah hadir sebanyak 4 kali. Naziran telah hadir sebanyak 2 kali. Nazhan telah hadir sebanyak 1 kali. Jadi yang ini sudah settle pop sini. Jadi kita akan tambah lagi satu sini. Kita buat lagi satu Google Sheet. Okey. Nah, di sini yang kita panggil import range. Okey, import range. Okey. Di sini supaya cikgu-cikgu senanglah, okey. Di sini kita panggil IR. Macam saya buat IR lah selalu. IR kehadiran murid tadi kan. Alright. Di sini IR, okey. Apa yang penting di sini? Cikgu-cikgu copy apa yang saya bagi ni, nanti saya akan sharekan lah saya punya PowerPoint ni. Copy di sini. Ah ni. Kalau mau apa? Ni. Ni. Okay, nampak ni? Ini copy yang ini, import range, kita akan masuk ke sini. IR ni tadi, sini kita akan paste. Tapi kena ingat lah cikgu-cikgu, yang ini kena tukar. Ini kena tukar ni. Ini tak boleh guna yang ini. Sebab cikgu sudah, ini saya punya drive ni. Cikgu kosongkan, cikgu kena ambil yang ini. Ni. Ni, borang kehadiran yang tadi yang cikgu buat daripada sini, respon ni semua kan, eh. Ni, ambil yang ini. Copy, sharing, kita tukar dulu, sharing. Kita kena buka jadi view. Ni, buka dulu jadi view. Okey, dan okey, kita ambil yang di sini. Copy, kita ambil IR di sini. Kita akan masukkan yang kita copy tadi, Ctrl V. Dia akan masuk sini. Nampakkah? Lepas tu kita ambil daripada A1 sampai B100. Kita mau tambah lah, jangan 100, kita mau 1000 kan, semua murid tu ramai kan. Okey. Jadi kita akan enter. Bila dia enter, dia akan ambil sebiji macam yang di sini tadi. Nampak? Okey. Dia akan ambil sebiji macam yang di sini. Setiap perubahan yang berlaku di sini akan automatik terubah. Jadi di sini kita namakan IR. Ikutlah cikgu, kena ikut ni, jangan salah. Lepas tu yang di sini sheet 2 ni kita akan namakan dia sheet 1. Okey? Nampak eh? Okey, ini penting ah. Jadi yang di sini, sini kita akan ambil dat ni tambah kita daripada IR sini, kita akan ambil yang A1 ni, ini yang sebelah di atas nama tu. Nama tadi A1. A1 tu adalah nama. Tu nampak nama. Okey. Ni ni, yang ini. Di sini. Jadi yang ini sekali je cikgu buat. Lepas tu cikgu tarik je dua untuk dua kolom. Yang ini Sebab saya terbuat satu jangan. Sini kita control copy, di sini kita control V, paste. Jadi akan automatic tu. Jadi yang di sini pun tarik je. Sampailah ke bawah. Berapa murid cikgu? 30, 30 lah tarik. Okey. Alright. Jadi kita sudah dapat sini. Ini yang penting. Di sini bila kita sudah sheet 1, yang ini cikgu-cikgu boleh hide lah. Ni supaya cikgu tak bingung kan, kita hide sheet. Okey, di sana kita sudah set. Jadi sekarang yang di sini, apa yang cikgu perlu buat? Pergi tools. Lepas yang cikgu pergi tools, cikgu pergi script editor. Kenapa kah? Script editor. Okey, dia akan pergi sini.
dia akan buka pergi Google Script. Ini dipanggil Google Script. Okay. Yang ini kita namakan di sini auto sort ataupun auto susunnya terpulang cikgu lah. Okay. Alright, yang ini kita kosongkan. Kosong biar dia kosong. Jadi apa yang cikgu perlu buat, cikgu copy saja yang ini. Yang saya punya ini. Sini. Okay, copy just biji ni. Tidak perlu tukar apa-apa. Just copy. Okay, kita akan pergi sini. Alright, jadi dia akan ada function. Nanti kita kena save dulu. Save, dia nampak auto sort. Jadi kita cuba test, kita play. Okay, dia akan keluar out begini. Bila cikgu tekan je play tadi, sebab cikgu orang cikgu baru kan, dalam ini drive yang baru, kita dia akan review permission. Cikgu just allow lah macam biasa. Allow, ni saya guna email yang ini. Yang ini, okay, semula saya play. Okay, out review permission. Kita pergi yang ini, email ni. Kita pergi advance, pergi go to auto save ni, unsave ni, pergi sini, klik. Lepas tu kita allow. Okay, sudah settle. Jadi bila kita tekan play, yang ini yang lama punya ni, kita tengok yang dari baru punya. Use the new editor supaya nampak sikit. Jap. Okay, yang di sini. Okay, yang ini belum ada nama ni. Semula kita buat lagi nama dia ni. Supaya senang cari. Di sini kita panggil tadi auto sort kan. Okay, kita rename. Alright. Jadi kita run di sini, nampak kah di bawah? Okay, execution start, lepas tu complete. Maksudnya okay, cantik. Jadi yang di sini kita tengok apa akan jadi. Dia tersusun sudah. Yang ini memang tersusun kan nama tu tadi. Alah, silap. Sekarang ni kita mau cubalah nama Naziran ni kita up dia jadi sampai 6. Kita tengok borang kehadiran dia. Ini kita padam dulu supaya dia nampaklah cikgu-cikgu yang dia auto sort. Maksudnya 6 ah. Kita bagi dia sampai 6 kali. Contoh dia bermula daripada 12. Muhammad Naziran seseorang hadir. 12. Sapin lagi untuk 13. Muhammad Naziran, kita submit lagi 13, lepas tu sini 14 hari bulan, submit lagi Muhammad Naziran. Okay, yang nama dua orang tu tak pandai hadir lagi lah sekolah lepas tu. Contoh eh. Okay, di sini kita bagi sampai 15. Okay, ni Naziran Sami, so kita mau submit. Okay. Alright. Okay, sekarang nama Naziran Sami ni adalah 6 di sini eh. Okay, dia belum auto sort sebab kita belum buat apa ni, kena panggil trigger. Jadi itu yang kita kena panggil trigger. Jadi kita akan buat sini, nampak ni tanda ni, tanda setting ni ni. Semula tanda ni tekan bawa mouse ke sini nampak trigger. Kita akan buat trigger. Jadi kita add trigger sini bawah. Okey. Niche function semua okey semua. Select from spreadsheet, kita guna time driven. Okey. Kita mau dia minute timer. Alright. Lepas tu kita mau dia setiap minit. Notify me daily ni janganlah penuh nanti cikgu-cikgu punya anu. Okay, not me weekly lah. Okay, kita save. Alright. Okay, kita sudah ada satu auto sort. Jadi kita tengok ah. Harap-harap dia jadilah. Setiap seminit dia akan tukar. Dia akan tukar kedudukan. Kita sudah buat di sini. Alright. Ini di bawah sheet 1. Okay. Di sini, oh, kita belum deploy yang ini. Ini kita refresh. Ah, tengok dia berubah sudah tadi. Nampak kan? Ah, dia berubah sudah kedudukan. Automatik dia berubah. 6 tu ke atas. Ah, Naziran tadi nama saya yang di atas, Airul Azmi tu. Nama anak saya pula tengok ke atas. Okey?
Mama, dia akan berubah setiap menit. Yang itu cikgu jangan risau, dia akan otomatik lah tu sebab kita sudah set. Oke, jadi settle. Jadi bab di sini sudah settle. Jadi 1, 2, 3 perkara kita sudah set. Jadi sekarang kita mau buat meets apps. Oke, meets apps inventor eh. Oke, ini buat ni. Ini pun senang. Sekejap saja ni. 2 minit siap. Oke. Apa yang perlu cikgu buat adalah cikgu kena download ni lah ni AIA file ni. Saya ada sharingkan satu AIA file. Kita buka yang ini. Okey. Saya buka sini. Ini apps inventor. Ini yang saya buat untuk PPKI ya. Oke, kita buka di sini Meet Apps Inventor tadi, yang ini drive system kendaraan unit. Di sini kita tekan alternate. Nah, ataupun kita anu ini sharing nih, kalau ikut dia tekan nih sini. Apa? Saya buka sini ya. Oke. Oke, saya ada share kan di dalam satu folder nih, nampak cikgu-cikgu akan nampak sini satu ini folder saya eh. Nah, nih. Jadi apa yang cikgu perlu buat, cikgu kena pergi bukan ini saksi salah sharing. Oke, nampak nanti saya bagi cikgu-cikgu AIA file yang terbaru eh. Okay, tapi saya sudah ada download tadi. Ini. Okay, ini adalah bentuk AIA file. Nanti saya akan bagi. Okay, di sini kita akan tengok di sini ya. Dalam download folder ini yang saya sudah download lah. Okay, ini AIA file. Okay. Okay. Saya akan tarik ini yang terbaru. Saya akan tarikkan AIA file ke sini. Ini dalam file cikgu. Ini dalam drive yang sini. Aerolasmix tadi. Okay. Ataupun bila cikgu yang dia bentuk begini. Oke, okay, yang ini nanti saya akan sharingkan folder ni lah eh. Oke, okay. Yang ini apa yang cikgu perlu buat, cikgu kena bila cikgu buka nanti link tu ni, link yang terkini eh, saya bagi link yang terkini supaya cikgu-cikgu nanti boleh ambil dari sini link ni. Okay, restricted, saya akan copy viewer, saya copy link dan saya akan tukar sini link. Ini saya padam. Ini terlambat. Saya kontrol link lah. Link yang saya share tadi tu. Ini saya delete dulu. Oh, view only, astaghfirullahaladzim. Ini adalah view only, sorry. Saya ubah di sini. Alahai. Jadi di sini. Yang dari sini, dikasih ini. Saya akan ubah link tu eh. Ubah terus lah. Nanti link ni yang akan saya sharekan PowerPoint ni. Cikgu-cikgu senang lah. Meet apps tu dah lama tu buat 2 minit siap. Yang ini yang kita settle dulu. Sekejap ya. Okay, yang ini saya akan pergi buat link yang di sini. Ini file asal. Yang tadi view only patutlah kan. Kita tak boleh buat apa-apa. Okay, sekejap. Okay, saya akan turunkan ke bawah sini. Yang ini, yang ini ya. Okay, ni. Yang ini saya akan padam. Saya ambil link yang baru. Okay, ini saya delete dulu. Okay, delete. Okay, saya ambil link yang baru tadi. Siapa? Di sini.
tuh sudah ngilang. Oke, yang ini. Di sini kan. Ah, yang ini. Nih, yang ini saya akan sharekan yang ini. Nah, get link. Lalu copy link dan saya akan masuk ke file asal. Yang ini. Alright, sharing sudah ada. Alright, yang ini adalah file asal. Jadi saya akan pergi yang folder yang satu yang kita buat tadi. Oke, di sini. Jadi inilah yang cikgu-cikgu akan dapat nanti. Jadi apa yang cikgu perlu buat, cikgu download AIA filenya. Download seperti biasa, masuk ke dalam folder download. Jadi Meet Apps nanti. Cikgu-cikgu cuma import project. Tekan project, kita import project AIA from my computer. Choose file. Daripada download tadi kan, download. Cikgu-cikgu kena ingat eh, bila cikgu-cikgu download, dia akan jadi ada nombor satu macam ini, tak boleh ha? Kena rename balik ni file ni, rename dia macam inilah. Ya, yang terbaru yang dua ni kan tadi saya ambil. Okay, yang ini saya akan rename dia, sebab dia tak akan tak boleh ada nombor ni. Okay, yang ini saya akan rename, saya padam je nombor dua. Jadi ini. Saya tulis di sini terkini ya, underscore, mesti ada underscore terkini. Oke, okay. Alright, jadi kita akan ambil yang ini contoh. Yang ini tidak payah ikut lah, nanti cikgu-cikgu cuma ada satu file je tu. Saya ni sebab tadi banyak kali cuba kan, saya kena rename file tu. Saya sebab dia tidak boleh ambil yang ada nombor 1, ada nombor 2. Yang ini tadi yang lama punya ni, ini yang terkini yang saya buat, saya ada buat adjustment eh. Oke, okay. Jadi bila kita oke, okay, klik. Oke, ini adalah APK file cikgu yang akan cikgu sharekan sama anak murid nanti. Jadi di sini saya sudah setkan semua, blok pun saya sudah buatkan. Tidak perlu tukar apa-apa di dalam blok ini. Oke, yang ini semua tidak perlu tukar. Apa yang perlu cikgu tukar adalah di dalam designer. Nampak? Di dalam designer. Dalam designer pergi tekan web 1 nih. URL di sini kita kena ubah. Oke, URL sini kita padam. Jadi apa URL yang kita mau adalah ini, IR kehadiran ni tadi, nampak? Yang ini, kita buka sharing sini, tekan share. Pastikan dia dalam bentuk view. Lepas tu kita copy link di sini dan, jadi cikgu buatlah di mana-mana dululah. Contohnya macam sini ke, ataupun notepad ke cikgu buat. Ni kan, so kita mau tukar yang di hujung tu. Okey ni, nampak? Yang di sini kita nak mau yang edit nih, kita sampai edit kita padam, kita akan ganti sebagai export. Okay. Export, oke, okay, ini lepas tu sama dengan CSV, format sama dengan CSV ini CSV file, nampak kah? Nampak macam sini nih, yang diajar nih, macam sini. To export format CSV. Oke, okay, kita copy sini pun boleh. Kita buatlah di mana-mana dulu. Dalam notepad ke, dalam mana ke, apa ni? Di sini ke, oke. Okay. Ini dia padam di ujung ni, kita ganti jadi sana. Oke, okay, maksudnya siap. Jadi cikgu-cikgu akan copy yang ini. Apa? Dia hang. Nah, yang ini oke. Okay. Jadi yang ini kita akan copy. Okay, mana sudah? Dalam sheet 1. Nah, yang ini sudah berbentuk ini kan, ini yang kita akan copy masuk sini, kita pergi Meet Apps, kita masukkan ke sini. Oke, okay, siap. Jadi siaplah APK file. Jadi setiap kali murid akan isi borang kehadiran dorang sini, respon akan menjadi sampai 1000 sampai 2000 kan kadang-kadang. Jadi cikgu-cikgu biar je dorang bagi je link kehadiran tu dorang isi. Nanti dorang akan tengoklah sendiri respon dorang sampai mana. Contohnya dorang punya ganjaran tu kan, oh saya nampak, oh saya di atas, saya di atas, saya mesti mau sentiasa masuk kelas, sentiasa masuk kelas, nggak mau nak masuk kelas, dia cakap begitu. Itu contohnya eh. Jadi yang sini macam biasa cikgu-cikgu pergi build, lepas tu save APK to my computer.
Okey, jadilah APK file. Jadi sampai di sini saja perkongsian saya. Kalau ada apa-apa masalah, just WhatsApp saya, no problem. Ataupun komen di YouTube tu. Saya insyaAllah saya akan balas. Alright. Okey, seperti biasa, tolong saya subscribe saja saya punya channel untuk saya terus bersemangat untuk membuat perkongsian. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.